Shalom semua. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengar firman pada hari ini? Hari ini 23 Oktober. Tajuk firman kita adalah buah bibir kita adalah kata-kata Haleluya. Dari pembukaan kita adalah dari buku Hosea 14 ayat 2 yang berkata, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertaubatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Puji Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5 memberitahu kita bahawa kita adalah batu hidup yang dibangunkan sebagai rumah rohani Imam Kudus untuk mempersembahkan korban-korban rohani yang diperkenankan Allah melalui Yesus Kristus. Korban-korban ini bukan lagi korban lembu dan anak lembu yang dipersembahkan di atas mesbah. Korban-korban itu adalah buah bibir kita. Dalam Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu, marilah kita melalui dia sentiasa mempersembahkan korban puji-pujian kepada Allah, iaitu buah bibir yang mengaku namanya. Amin. Buah bibir kita adalah kata-kata seperti yang ditunjukkan dalam ayat Injil tema kita. Perkataan mengaku itu adalah homologio dalam bahasa Yunani dan ia bermaksud untuk membuat pengakuan. Oleh itu, kita harus membuat pengakuan, iaitu mengucapkan kata-kata yang memberi kesyukuran kepada namanya. Contohnya, kamu berkata, ya Bapa, engkau lebih besar daripada segala-galanya. Engkaulah Tuhan yang Maha Esa, yang pemurah dan baik hati, yang selama-lamanya pengasih, setia dan benar. Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Aku mengucapkan terima kasih atas kasihmu, kebesaranmu dan kebaikanmu. Haleluya. Itulah persembahan buah bibir kita. Itulah pengakuan akan kebesaran, kuasa, kasih, kemurahan, kebaikan, serta pekerjaan dan pelayanannya dalam hidup kamu. Buah bibir kita yang merupakan kata-kata yang kita persembahkan harus dilakukan secara berterusan seperti yang dilakukan oleh imam dalam perjanjian lama. Puji Tuhan. Alkitab memberitahu kita apa yang harus dilakukan para imam, iaitu berdiri setiap pagi untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Demikian juga pada setiap petang, dan untuk mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada setiap hari Sabat, bulan baru dan hari raya menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan dalam 1 Tawarik 23 ayat 30 hingga 31. Amin. Dalam perjanjian baru, dengan kata-kata kita, kita mesti mempersembahkan korban-korban rohani secara berterusan. Bahkan sekarang, kamu boleh mempraktikannya dengan hati yang penuh dengan kesyukuran dan pujian. Buatlah pengakuan tentang betapa hebatnya dia dan betapa hebatnya namanya. Persembahkanlah korban-korban pujian kepada Yang Maha Mulia. Pujilah kebesarannya dan sembahlah namanya yang kudus. Ingatlah, tidak ada Tuhan yang seperti dia, kerana kerajaan dan pemerintahannya
kekal selama-lamanya. Haleluya. Marilah mengucapkan doa ini bersama saya. Terima kasih ya Bapa yang diberkati atas kebesaran dan kebaikan-Mu. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan bijak, yang memerintah dan menguasai segala urusan manusia. Engkaulah yang maha berkuasa dan yang maha esa. Segala kemuliaan, kehormatan, keagungan, kekuasaan dan pujian bagimu, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sebagai renungan tambahan, anda boleh merujuk Kitab Hosea 14 ayat 2, Ibrani 13 ayat 15. Ingatlah, tidak ada Tuhan yang seperti Dia, kerana kerajaan dan pemerintahannya kekal selama-lamanya. Haleluya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai firman ini, anda boleh tekan like dan subscribe Rhapsody Reality Malaysia. Semoga anda mendapat firman yang hebat ini dalam urusan hidup anda. Puji Tuhan. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.